kita secara langsung dengan mata telanjang. Namun memang sangat disayangkan sekali karena tidak bisa terlihat secara penuh. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Karang Panjang Ambon, Kristin Supahelut, Edmond Tupan melaporkan. Tiga menit lagi. Hampir tertutup semuanya. Nah, tapi kan kapan? Malam tinggal sedikit gitu. Kita kan bisa melihat tadi ada beberapa penampakan yang kelihatannya cukup lumayan, artinya kan bisa melihat di depan kita. Walaupun waktunya tidak terlalu lama. Kita lihat secara langsung. Berarti tadi kalau dari total penampakan yang mulai yang disampaikan tadi dari 20.09 sampai 20.18 menit gitu Pak ya. Artinya yang terlihat untuk wilayah Maluku itu kira-kira berapa yang bisa dilihat secara 75%? Ya, ini kan sementara kan masih berlangsung nih. Jadi kan dari total ke puncak kan kurang lebih kan 9 menit. Nanti dia berakhir kembali di pukul 20.28 menit. Jadi ini kan sementara masih berlangsung. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan sudah lewat 20.25 menit. Nah, artinya kan tadi kalau secara keseluruhan kurang lebih hampir sekitar 10 menitan lah itu bisa terlihat. Iya. Walaupun sempat tertutup, ya, kembali lagi ya, gitu. Sampai berapa kali tadi terjadi penutupan awan, Pak? Kalau saya tadi hitung sih ya kurang lebih hampir ya sekitaran 5 kali lah. 5 kali ya. Ya, tutup, buka lagi, ya, buka lagi.